Hey, halo bro. Kembali lagi di channel saya, Johan Jo. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton setia selalu di channel saya, Johan Jo. Dan terima kasih teman-teman yang selalu support di channel saya, untuk mendukung channel saya, untuk selalu kedepannya berkembang ya, supaya selalu berkembang, membuat video yang membuat teman-teman menjadi referensi variasi atau modifikasi apa yang mungkin teman-teman diperlukan, atau mungkin teman-teman ingin butuh inspirasi gitu di motor kesayangan kalian, di Vario atau di Aerox kalian. Dan teman-teman, terima kasih sudah subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, like. Teman-teman yang mau tanya bisa di komen. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan mungkin belum terjawab juga. Dan yang belum subscribe, teman-teman silakan dukung channel saya di Johan Jo ya, untuk tekan subscribe dulu bro. Oke, untuk video kali ini teman-teman, saya mau bahas tentang pemasangan di ini ya, Aerox motor kesayanganku di Menaru ini. Pemasangan shockbreaker tabung yang teman-teman mungkin butuh reviewnya atau unboxing di shockbreaker ini, teman-teman bisa lihat, cek di channel saya Johan Jo, di video sebelumnya ada untuk pembahasan shockbreaker ini. Lalu ini adalah pemasangannya teman-teman. Lalu teman-teman yang mungkin mungkin ada yang pertanyaan, yang alat-alat apa saja yang mungkin dibutuhkan untuk pemasangannya. Teman-teman cukup menyediakan kunci T atau ukuran kunci yang saya gunakan ini bisa, atau teman-teman mungkin punya kunci T bisa. Kalau untuk shockbreaker itu ukurannya kunci T ukuran 12. Lalu untuk ada dua kunci sih, yang kedua itu untuk apa ya, membuka atau mengendorkan. Intinya tuh supaya ada baut di bagian knalpot itu agak longgar, supaya nanti ada sedikit agak kesulitan di bagian situ. Nanti video ini saya jelaskan teman-teman. Jadi untuk pemasangannya teman-teman sangat mudah ya. Kalau di shockbreaker DBS ini ukurannya adalah 300. Lalu kalau untuk pemasangannya di shockbreaker yang sebelah kiri itu tidak ada masalah, langsung plug and play aja teman-teman. Lalu untuk yang bagian kanan ini, rata-rata kalau pemasangan shockbreaker di sebelah kanan itu memang ada sedikit kesulitan. Kenapa ada kesulitan? Karena saat kita membuka baut untuk shockbreaker, saat kita mengganti dengan shockbreaker variasi itu mentok bro, alat apa ya, kuncinya kita tuh mentok, kuncinya kita tuh mentok ya di bagian knalpot, jadi agak terganggu di situ. Jadi teman-teman solusinya sediakan tadi kunci 12 untuk shockbreakernya, lalu 14 untuk knalpot. Lalu teman-teman bisa buka dulu, setelah itu kedua teman-teman bisa dikendorin aja, dibuka sedikit untuk baut-baut knalpot, jangan dilepas tapi dikendorin aja untuk setiap baut di knalpot. Lalu untuk itu supaya memudahkan di bagian pemasang pemasangan atau mengencangkan bautnya di bagian bawah. Jadi teman-teman di situ memang ada kesulitan, teman-teman bisa cek videonya. Nah di situ nantinya itu kenapa agak-agak agak dipengkang apa nih bahasanya, agak ditarik sedikit supaya saat kita ngencengin itu supaya nggak keganggu teman-teman. Jadi dilonggarin dulu baut-baut, jadi setiap baut di knalpotnya, titik-titik di knalpotnya itu, lalu teman-teman bisa ngencengin untuk di bagian baut di bagian bawah di shockbreaker itu. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman untuk pemasangannya cukup mudah sih sebetulnya, cuma ada kesulitan sedikit di bagian
sebelah kanannya saja, cuma bisa diakalin. Jadi teman-teman kalau pasang sobekan tidak perlu untuk sampai melepas knalpotnya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti teman-teman tunggu saja untuk variasi yang mungkin saya akan nanti pasang lagi. Teman-teman silahkan cek saja di video saya yang baru, tekan notifikasi aja supaya teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan video baru di Yuanjiu. Oke teman-teman, terima kasih. Ciao.